Pantai Jatisari. Nah itu tim Soak itu. Tim Soak mau perjalanan pulang. Tim Soaknya ya mau perjalanan pulang ya. Boys NG917 ber-AC ya dari kota Rembang ya. Dan ini ada bagian monitor panelnya ya. Monitor panelnya ini adalah itu ya, ini adalah speedometer. Terus ini adalah RPM-nya. RPM dan ini adalah temperatur anginnya dan kit fuel ya untuk tegangan anginnya ya. Ini adalah steering kemudinya. Masih original semua. Terus ini adalah tuas transmisinya. Tuas transmisinya ya, dia menggunakan 5 kecepatan ya, 5 kecepatan maju dan 1 mundur. Jadi ada 7 kecepatan, ada 6 kecepatan. Untuk plafon-plafonnya atas sudah dimodif ya. Sudah tidak panas juga. Ini adalah untuk kaca filmnya di kaca dop. Terus ini adalah untuk switch lampu sen. Switch lampu sen, wiper dan klakson. Seperti ini adalah parking brake. Parking brake, ini adalah tuas untuk lampu. Lampunya di sini, lampunya. Ini masih identiknya Mercy ya. Masih ada tempat air minumnya, punyanya 917 turbo. Nah, ini luas ya untuk tempat istirahat atau tempat tidurnya Bapak sopir. Ini juga masih ada untuk tempat angin-anginnya ya, tempat angin-anginnya di atas. Masih ada juga seperti ini. Dashboardnya warna hitam ya, sudah warna hitam, sudah masih full, masih siap mencari uang. Sayang untuk peredam pintu yang di pintu sudah tidak ada ya, peredam pintunya sudah tidak ada semua. Nah ini adalah tuas gasnya dan pet brake-nya ya. Nah ini adalah manufakturnya. Masih ada manufakturnya Mercy. Ada manufakturnya. Sudah hilang ya catnya ya. Dan ini adalah tempat after tank ya, tempat after tray pengisian air radiator. Masih originalnya 917. Masih ada 917 turbo. Kabin warna kuning. Logonya juga masih ada 917. Kita lihat ya, ini adalah bagian engine-nya ya. Bagian engine-nya 1417. Ini adalah fuel injection pump atau boost pump. Di atas ini adalah filter solar ya, filter solarnya seperti ini. Untuk ini yang membedakan itu dia kompresornya terpisah ya, kompresornya terpisah, beda sama 917. Untuk warna sesisnya juga beda. Warna sesisnya untuk 1417 itu adalah merah hati ya, merah hati. Dan ada kompresornya di atas ini, merah hati. Dia menggunakan 6 silinder segaris, 6 silinder segaris dengan engine model OM366A ya, 366A dengan power 175 HP pada 2600 RPM. Dan ini adalah
Ini adalah bagian priming pump untuk memompa fuelnya ya apabila agak naik. Ini adalah piping-pipingnya. Terus ini adalah hose hidrolik kabin. Ini adalah chamber brake dan shock absorber XL1 warnanya merah hati, masih standar bawaannya 14-17 spring kabinnya ya. Kita lihat untuk bagian sisi kanan ya. Ini adalah spring hiperbolanya ya. Spring hiperbolanya Mercy ya. Ini adalah muffler atau knalpot. Terus itu adalah bagian diferensial, terus itu di atasnya ada chamber brake double piston ya, chamber brake double piston yang satu berfungsi untuk brake system dan parking brake ya, seperti ini. Terus kita lihat untuk tire-nya ya, untuk bak dan untuk itunya, untuk springnya, ini berbola. Nah ini divariasi dengan carat conveyor dan tire spare-nya sudah halus ya guys, tire spare-nya. Pro Mercedes-Benz. Mercedes-Benz 917. Baknya megah. Baknya megah. 917. Masih ada hand grill ya, main grill atau tepongannya kanan kiri. Duet Mercy. Duet Mercy. Mercy gandengan, Lur. 15 likur.
CB, CB. Kotak ya. Batang hidup. Bagian belakang. Lampunya biru lur, ijo semua, ijo royo-royo. Tampak bagian belakang. Walaupun truk tahun 95 tapi masih eksis ya. Mercy ya, menarik kereta gandeng. Menarik kereta gandengan. Truk Mercy PT Cahaya Biru. Cahaya Baru Abadi Sentosa. Anginnya full. Oleh kaos sama stiker. Mas Budi Rembang sing duwe kota Kartini. Mbak.